sebelah selatan, sedangkan lawannya Porto Tasik Madu berada di sebelah utara lapangan. Arti Prokansel kali ini Bacuri berhasil tadi. Rifan teko Rifan. Tapi aku ingin kerungu turis Rifan teko jadi. Selamat datang kepada Bapak Arsan Ihsan di lapangan bola Politisa Kabirjo. Berhasil kali ini Oni, menambar bola liar tadi Oni. Duel malam hari ini merupakan duel patas. Duel Tasik, Tasik Harjo menghadapi Tasik Madu. Bede, telah saja jatuh di tempat yang kosong. Menang di kalah Tasik Madu. Yora kok matahari menang. Bacuri Ardi kita lihat Zola masih apa nih Bacuri tadi skor iso tadi campur aku itu ketelak nomor songo lho kok ya jal telak nomor songo lho ya jal ketek ra iso keinginane sing bujati apa nomor songo kok Yudi masih bisa ditarik. Anak tadi kali ini Jerry melejit seperti Jerry. Kira ketiga kembali atas Tasik Harjo. Yudi ini akan gol lagi di dari Ardi yang akan bertambah lawan atas Tasik Harjo. 4-1 di set yang pertama ini unggul 3 angka. Bacuri Arti, kita lihat siapa yang dibuka. Coba luar biasa bocah ajaib dari Jatiroto ini. Oleh ngebun tuh Pak Giyo. Masih belum ada 20 tahun. Keluar dari Jatiroto akan bertambah untuk batas Tasik Harjo 5-2 di set yang pertama ini. Lalu kali ini Tasik Harjo Opo berhasil 7-3 tertinggal 4 angka Porto Tasik Madu keluar seri-seri Opo tadi angka bertambah untuk Porto 47 bayar pinten mas kita nantikan saja bayarin telung puluh limo telung limo kak, setak ada nira sama bayar kok man nira ibu kak jos deh kembali ke lapangan Udin Prakasel Ardi kali ini Ardi mendekatlah sepeda dari Ardi tak mampu dibetul oleh para blogger atas Tasik Harjo sama-sama Tasik Tasik Harjo Tasik Madu kembali kali ini Hana keras sepeda di Hana 9-5 tertinggal kali ini anak-anak Tasik Madu Ardi gagal diselamatkan oleh Toko tadi maka kembali bertambah rantai Toko mencoba mengejar di setnya negara juara lah ini kayak aneh tenang serene aku kok ngeyel ya paling peri ya murid-murid balik pelan saja dibiarkan apalagi main dong akhirnya ya
Ser mas ya. Suwun-suwun. Ya, ya sih. Kembali ke lapangan setelah tekot yang diminta oleh official Papas tadi. Masih bisa tetap Udi kali ini. Melejit Denny. Kenapa kalau Papas 12-14 coba mengejar. Wow, singkat akan diselamatkan oleh Udi. Coba nih, ini satu minggu Pak izinnya waktu apa? 15-12. Iya lah. Kita lihat saja. Denny, Udi masih bisa. Kali ini kembali menyerah anak-anak patah. Mana? Ya yuk serah no kartu hijau. Masih bisa kita lihat. Siapa? Mau tadi kali ini untuk kampanye Ardi 13-15. Ardi. Berikut dapat yang kedua di set yang pertama ini. Yudi, Jeter, masuk. Mampu diantisipasi oleh Popo. Jeter dari Yudi, tapi kita nantikan kembali.
dan sejudi luas. Kembali mengejar anak-anak Tasik Harjo atas Tasik Madu 14-17 Johan Adi mampu dikendong oleh tembok Cina. Para pelopor atas Tasik Harjo sangat kokoh. Kita nantikan kembali Oni masih bisa diselamatkan oleh Udin. Dari kembali perempat Tasik Madu Sika telah masih bisa ditahan. Denny kembali, kita lihat siapa yang diberikan 3 meter jalan, tetapi kurang sempurna tadi. Hanya kali ini masih bisa ditahan kembali Reni Pajak. Jalan telah saja Hanya mampu melewatkan bola tadi. Hanya nomor 3 akan bertambah untuk anak-anak Tasik Madu 18-15. Jadi terbit sekali kecuri 16-18 coba mengejar atas Tasik Harjo. Orang saja gagal tadi menyelamat dari Johan. Semakin berjalan 17-18. Tasik Harjo ini Arti kali ini keluar 18 tahun. Kembali terkejar kali ini dapat diminta oleh Bruce dari Perform Tasik Harjo 18 tahun. masih bisa ditahan oleh Johan. Arti kembali patah Tasik Harjo. Johan aku tadi awal mati rapi tetap maksud sekali. Johan ini aku serapet gini ya. Gak roh aku urus ya. Iya, mana aja. Johan menggerakkan sepeda Johan. Kalau tuan kita akan mencari logo untuk memperkuat Tasik Madu, itu luar biasa. Anak muda yang selalu dikumpul sana jadi kesalahan pahaman. Maksudnya diberikan kepada Pak Juli. Kali ini Oni Budi jadi kembali ke kiri terbit kekuatan dari Denny taktis 1 angka kembali 21-21 di set yang pertama ini. Masih bisa kali ini kita lihat Udin kembali perform Tasik Madu. Coba masih bisa kita kali ini Udin kembali kalah stop batas Tasik Madu. Tepat diminta oleh Luz dari Perkota Sekadu tertinggal 1 angka 22-21. Bayarin lo, 60 lo Merpikir lah, diganti nomor 3 Mokah Ucai ku izin yang pelatih soalnya demi nama keren. Yurah, yurah iso orang-orang ini tuh.
Yudi. Kembali, siapa yang berdekat? Yudi. Sayang sekali, keluar sejak dari Yudi. Masih jauh dari harapan. Kembali tertinggal 23-21. Arfi Suhar gagal kembali ke poin 24-21. Kita akan saja setiap pertama ini apakah patah segar yang panggil di setiap pertama ini. Suhar masuk, masih belum berakhir 22-24. Wow, kembali kali ini pantas terserah Jor. Udin masih bisa cetak. Johan masih bisa kali ini. Denny Denny pertama ini